Enaknya kayaknya ini. Kecut kali lah apa jeruk itu. Kecil-kecil tapi kau kecut kau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara jeruk tadi mati lidahku jadinya ah. Mati lidahku gara-gara jeruk tadi. Enak. Pakai mie cocok pula dia. Pedas rasanya. Udah pedas, ya kan? Enak rasanya. Dari tadi siang Bunda ngiler gitu pingin makan baksonya Ivan ini. Enak. Tapi kayaknya kurang kuahnya ini. Kurang kuah kayaknya. Enggak. Ini pedesnya bandit. Aku gak suka makan bakso, tapi kalau tersedia gini yang enak aku makan lah. Aku daripada bakso mendingan ketoprak. Bakso aku gak ngiler, tapi entah kenapa punya si Ivan ini jadi ngiler aku. Aku kok di Jakarta itu ketoprak yang ngiler aku. Bakso enggak terlalu aku bakso. Enggak tahu. Orang kan lain-lain ya. Enggak bisa aku dipaksa. Ayo Bunda makan bakso. Yuk, sekali-sekali aja udah. Tapi kalau toprak tanpa disuruh pun aku panggil. Toprak sini kau. Ya. Jangan manggung dulu ya ketoprak. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai nasi ah biar kenyang sedikit aja, nggak usah banyak-banyak soalnya takutnya aku kurang gitu. Pakai nasi aja dikit gitu ya, nggak usah banyak-banyak lah, kan mau tidur biar kenyang gitu loh. Dah segitu cukup. Bising kali, entah apa-apa. Tunggu ya, Bunda makan dulu ya. Ini pun gak mau kalah pedesnya. Kok bersaing kau sama bakso ini? Pedesnya kau. Gak mau kalah juga kau ya. Biar kenyang. Dingin tau ah, gak enak.
dingin. Awak kelaparan suruh makan nasi dingin. Orang gila. Udah. Jangan pula kau kepanasan. Nah, kan mulai kepanasan dia. Cepat kali panasnya kau. Ah. Gak bisa pula aku panas begini makan. Hebat kali kok panasnya ya. Sebentar aja udah panas begini. Hmm? Cepet kali panasnya dia. Pedesnya. Gak bagus pula kalau tidur perut kita diisi mie kan. Harus pakai-pakai nasi dikit. Jadi kenyang. Pedas sekali bakso kau Ivan. Enak sih. Emang ada Indonesia cabai sepedas ini? Cabai talannya? Hmm? Cabai talan ini ya? Hmm? Cabai rawit? Kok pedas sekali cabainya? Perasaanku cabai Indonesia tuh gak pedas sekali. Cabai talannya? Iya. Apa cabai rawit? Cabai rawit yang merah-merah itu ya? Yang cabai rawit Indonesia yang warnanya kuning-kuning, merah-merah kayak orang itu ya. Pedes itu ya. Bandit itu ya. Ya Allah. Kan udah rasa-rasa kenyang, baru kita hantam ini. Baru kita hantam. Udah kayak kenyang, baru kita hantam baksonya tanpa nasi. Apa? Lagi lapar-lapar.
makan bakso. Enak bener pedesnya. Gak perlu lagi aku pakai cabai. Udah pedes ini. Mau tambah cabai, matilah aku. Kadang-kadang kita kan kayak kurang puas gitu ya. Pakai cabai aja lah. Takutnya gak pedes gitu. Coba tadi bunda pakai cabai 3-4 biji. Aduh alamat. Pecah jantungku. Dia ini pedes tapi enak, jadi nagih. Pedesnya pedes, pedesnya tuh pedes-pedes kima, ngerti nggak? Pedes anjing, ngerti gak? Pedesnya tuh binatang pedesnya, tapi nagih karena enak. Nggak pedes tapi kapok gitu loh, pedes tapi enak. Bawanya prima. Kayak somtam, tau gak somtam itu? Somtam itu kan asam-asam pedes, ya kan? Kalau yang pinter buatnya rasanya enak. Tahu kita pedes, tapi gak kapok-kapok. Masih ngunyah aja. Ya kan? Ngunyah aja. Udah pedes padahal. Menjerit gitu kan? Teriak gitu. Pedes, pedes, tapi kok makan juga anjing? Somtam tuh kan kayak gitu, somtam Thailand. Kamu cuma somtam nih kak. Mau pek-pek, mereka sampai somtam. Nggak ada kain nama kok somtam tuh ya. Aroy, mereka. Somtam tole. Aroy mah.